Mas Anam ganteng banget sore-sore gini ngelap-ngelapin mobil. Mas, woi. Lagi ngapain nih? Aduh, gue mempersiapkan ini mobil. Gue mau jalan sama bestie gue. Tapi bohong. Iya, gak? Widih, yeah. Mau jalan-jalan. Menjual gak muka gue sama mobilnya? Oke lah. Oke. Okay. Oke lah. Apa gue pantasnya sama pisto? Enggak, Mas. Cocok kok, cocok. Oh, cocok lah ya. Dengan muka, muka gue yang good looking. Sama ini mobilnya juga good looking juga. Ya, lu good look lah, good look pokoknya. Good look. Ya, good look. Good look, oke. Okay. Good day sekalian. Nape, gue mau persiapan nih, mau jalan sama gebetan gue. Oh, gue tahu. Iya, mau kondangan rencananya ke GI. Tapi kondangan nih. Ini pantesan aja gitu. Bawanya mobil mewah. Iya, kan. Lem, apa nih? Platnya nih, lihat. Platnya. Lambangnya L. L? Iya, gue mau ke GI biar parkirnya itu enak. Oh iya, mobil L itu kan mendapatkan apa ya? Tempat parkir yang istimewa kan? Iya, dia diprioritaskan kan. Kalau di Grand Indonesia, di mall-mall besar, ini mobil diprioritaskan parkirnya, ada parkirnya sendiri. Ah, gitu. Betul. Oh, pantesan aja lu bawa mobil Lexus. Iya, okay, makanya okay. Biar enak gitu. Tapi loh. Tapi ngomong-ngomong bestie lu mana? Ntar gue panggil dulu dah. Hah? Panggil dulu. Lo panggil dulu. Oh, ini kita berarti mau jalan-jalan gitu. Mau jalan-jalan sana. Refreshing gitu. Refreshing. Okay. Sore-sore mendung-mendung manja, pas kan romansnya. Asik sih ini pakai mobil tinggi juga kan. Ya ada bestie gue mana ya? Ya ada mana princess lu? Baby. A few moments later. Mana lu baby aja? Kayaknya itu baby gue lagi jajan kayaknya. Mana? Samperin yuk. Mana? Nih, baby one more time gue ini. Oh, anjay, okay. Ya kan? Bestie. Wih. Udah rapi aja dia. Jajan apaan? Aku kok gak dikasih. Aduh, aku kan banget. Mau ajak Yu jalan. Iya, soalnya Yu gak ngasih gua makanan sih. Ini Mike oh, kasih. Lagian kamu gak pernah kasih aku makanan. Aku kelaparan. Kamu malah pilih Basri daripada aku. Bukan kayak gitu. Aku kelaparan. Kamu mau aku mati kelaparan. Enggak lah. Justru kita mau jalan-jalan mau kasih. Kemana? Kamu ini adalah something, something, ada sesuatu lah. Aku sih gak mau kemana-mana, yang penting aku mau makan, yuk. Mau makan? Kalau enggak, beli dulu kita makan di mobil. Gak ada jajanan. Wah, habis kasih. Piye, jajanan yang tak ingin, aduh. Loh, jajan? Jajan utang. Utang, utang, jangan utang. Yaudah, jalan, yuk. Kamu mau kemana? Gue rencana mau ngasih lihat lo. Ini mobil kalau dibawa jalan ke mall-mall yang gede. Oh, kita mau emang lo mau ngajak gua kemana sih? Tapi berhubung macet kayaknya kita pindah deh ya tempatnya. Kita jalan-jalan aja gimana? Dasar cowok nggak modal. Hey, duit gua banyak. Mana? Tapi masih di orang. Maksud lo? Iya, yuk sini yuk. Oke. Okay. Nih. Oh. Tapi berhubung jam. Please. Hey, berhubung jam 5, macet, kita nggak usah kesana ya, boleh nggak? Okay. Kita muter-muter sini aja. Ya udah nggak apa-apa, terserah lo. Tapi Yu masih ini kan sama gue kan? Maksudnya? Yaudah ntar aja lah itu. Udah, jangan banyak. Udah nggak, ntar gue mau kasih tahu nih persamaan ini sama kamu. Oh ya? Iya. Apa persamaannya? Kasih tahu nggak ya? Nanti aja. Ya udah, buruan yuk naik ini. Ayo. A few moments later. Opa. Oi. Emang lo mau ngajak gue kemana sih? Berhubung jalanannya macet, gue ajak jalan-jalan muter-muter sini aja deh. Mau nggak? Jalan-jalan muter sini. Padahal kan aku lapar. Ya udah nanti beli jajan. Beli es mambo sama roti cincin. Mau? Roti cincin? Iya. Zaman sekarang beli roti cincin. Eh, hey, itu enak sekali tau gak? Ya ampun. Udah, diem aja. Oke. Okay. Nikmatin perjalanannya. Oke. Okay. Opa, tapi ngomong-ngomong nih, apa? Lo ini bawa mobil-mobil begini gak ngeri apa? Gak ngeri gimana? Ya lo bawanya Lexus LX570 2010.
enggak gimana-gimana kan? Ya maksudnya ya orang terlalu keren mobilnya gitu loh, yang setirnya elu. Oh, gitu. Berarti muka gue enggak jual gitu. Iya. Waduh, kacau nih bocah. Oke, tapi sebelumnya kita harus pembukaan dulu enggak sih? Oh, iya belum ya tadi. Iya, oke. Okay. Ayo. 1 2 3. Hai semuanya, welcome Halo. Back again tentunya di King Gallery Channel. Balik lagi bareng kita berdua. Akhirnya kita berkesempatan untuk collab. Yes, ya kan? Ini iya, dia diajak collab itu gak pernah mau ya, gimana? Kebalikan guys, jadi sebenarnya gara-gara Mas Anam udah viewersnya banyak ya kan, fansnya ada, dia gak mau bareng aku guys. Betul. Kayak gitu. Mungkin dia malu ya collab sama saya karena yang begini udah bentuknya. Intinya sekarang kita bakal kesempatan bareng berdua, oke? Okay? Saksiin itu. Ya video kita kali ini. Jadi kita mau ya. Ngapain ini? Semoga video kita sekarang bermanfaat dan bisa didengerin oleh kalian semua ya. Yes. Sampai akhir video. Tonton okay. Itu stay tune terus. Ya. Oke. Okay. Nah, lanjut. Sekarang kita lagi berada di mobil Sultan. Sultan. Betul. Bisa ini bilangnya bisa dibilang SUV bukan? Bisa dibilang SUV dong. SUV premium ya tepatnya. Iya dong, betul. Ada Lexus LX 570 tahun 2010. Iya, untuk speknya ini tangan pertama. Kilometernya baru 97 ribuan dan pajaknya juga masih panjang. Di situ STNK-nya guys. Oh iya, nanti ada. Pajaknya juga masih panjang tentunya guys. Oke. Okay? Nah, ini adalah mobil yang sering banget ada di King Gallery. Ya, biasanya laku atu, datang betul. Atu gitu. Iya, kan. Betul banget. Oh iya. Satu lagi, tadi kan gue bilang ini mau gue kasih tahu persamaan yeah. Ini sama you kan? Apa jadi tuh? Persamaannya dengerin baik-baik ya. Yeah. Sama-sama mobilnya, sama-sama mobil, sama-sama nyaman. Iya. Yeah. Jadi mobilnya nyaman, kamu pun nyaman. Oke. Okay. Gitu. Intinya sama-sama nyaman. Oke. Okay. Udah itu top. Gue kasih joknya itu doang, gak ada lagi. Untung aku orangnya receh ya, okay. Jadi lucu deh itu, oke. Okay. Insya Allah lucu. Tahu gak? Apa? Perbedaan kamu sama Lexus? Sama-sama enak? Perbedaan! Oh perbedaan mah lebih mendiskriminasi gue. Oke. Okay. Lu mau kasih ke jurang itu. Tahu gak? Enggak kan? Enggak, okay. Apa? Perbedaannya, kalau lu kecil, Lexus gede. Jangan salah, orang sekate-kate kayak kita nih, kate kurang tinggi, mohon maaf. Iya. Ini kalau naik ini, bah. Apa? Tingginya lebih sedikit. Jadi, orang kate pun naik mobil ini tuh masih enak, masih visibilitas mengendara masih oke okay lah, maksudnya wow. Masih luas nih pandangan. Iya, betul, betul nyampe banget. Ini kanan nyampe, kiri nyampe, iya. Pokoknya masih enak lah buat setinggi-tinggi kita punya. Gitu. Jadi nggak semua, maksudnya semua orang pun bisa menaiki mobil ini. Mau orang itu tinggi, mau orang itu pendek, mau tua, mau muda, semuanya. Semuanya bisa pakai mobil ini ya. Iya. Tunggu ya Opa, sambil ini nih aku ada yang nanya, ini banyak customer nih. Iya nih, ini dia salah satunya kenapa jarang collab ya gini. Dia sibuk banget ya. Jualannya banyak, amin. Amin, alhamdulillah. Iya. Ya itu salah satunya, jadi mohon maaf ya kalau Anggi jarang nongol sekarang, pokoknya dia super sibuk ya. Nah di Lexus ini pun SUV premium banyak fitur-fitur yang di 2010 ini banyak fiturnya yang menarik tentunya ya. Iya. Seperti sunroof, tombol-tombolnya kayak door lock bagasi, terus split mat AC udah nempel di head udah, unit. Iya, betul banget. Itu di tahun 2010 Lexus menciptakan ini sih udah memakai insting yang luar biasa, betul. Karena buat ke depan gitu. Iya, betul 10 tahun ke depan. Ya kan. Karena memang kalau dilihat lagi Lexus ini kan masuknya berarti di Toyota. Cuman versi CBU-nya. Iya, ya kan? Begitu. Nah, makanya terus kalau kita lihat lagi nih, Opa. Lexus LX 570 ini mirip-mirip dengan Land Cruiser. Ya, ya kan? Kali ya. Nah, jadi itu dia karena memang satu apa ya? Satu emak gitu kan mungkin ya. Apa satu emak beda bapak? Begitulah ya. Boleh bilang gitu. Karena ini versinya mungkin yang build up sama yang satu lagi versinya ya kan kalau misalkan Toyota ya masih
terjangkau lah ya. Kalau ini kan versi yang build up-nya ya berarti menengah ke atas gitu loh bisa dibilang. Yeah. Kalau misalkan ngedengar nama Lexus, orang udah pasti wih. Wow gitu. Ya. Wow. Mobil mewah, nyaman dengan fitur yang sangat lengkap. Fiturnya ya kan? Sangat-sangat komplit deh ini. Iya, makanya kenapa pejabat-pejabat ya kan orang pemerintahan ya kan biasanya pakai mobilnya Lexus LX 570. Ya karena walaupun, itu kan mobilnya nyaman iya. Sama bisa buat siapapun. Buat siapapun, betul. Nah, walaupun tahun 2010 nggak kelihatan karena udah image-nya wow, luxury. Iya. Ya kan? Itu dia. Dia udah ngejual namanya Lexus. Wah, betul. Gitu kan. Iya, benar banget. Nah, fasilitas apa aja sih yang ada di Lexus ini, Opa? Mulai dari bagian eksterior yang Opa tahu nih. Depan. Yang nggak ada di mobil lain. Iya. Dari setir sih dia udah elektrik ininya apa? Oke. Okay. Tilt steering-nya nih, naik okay. Turun udah elektrik. Betul. Biasanya di. Jadi ini kita interior ya. Tadi I bilang accessory. Oh, you eksterior. Iya. Kalau eksterior sendiri okay. Ya karena ini belum yang facelift ya. Dia masih khasnya tuh ada ya. Khasnya masih ada maksudnya tapi bukan yang berbentuk body kit-body kit-nya yang nah, banyak itu enggak ini iya. Masih polos-polos original. Nah, original. Velg pun masih yang itu kan yang masih original, original juga. One color. Iya kan dia enggak two-tone. Nah, ringnya ring berapa sih kalau ini? Ini 19 apa 20? 19, ya segituan sih normalnya. Jadi, karena mobilnya juga besar menumpang beban yang berat. Iya, gitu. Betul banget. Dan ini juga sistem kakinya suspensinya. Juga air suspension. Iya, jadi, bisa diatur ya? Bisa diatur, naik ya, turun. Naik turun ya. Nih, tombol-tombol di sini juga banyak nih buat betul. Yang pengaturan sih suspensi sendiri. Suspensi ya. naik turun gunung juga ada nih di sini semua. Iya, lengkap semua. Dan juga seperti layaknya mobil SUV pada umumnya ya kan. Dia ada footstep karena kan ini mobilnya tinggi ya kan ya, seperti yang tadi kita bilang. Sedemikian rupa untuk mempermudah betul. Ketika naik ya. Iya. Nah, terus mobil ini udah ada 360 belum sih? Belum ya? Belum, yang nah, di ya. 2010 belum. Belum ya, mungkin di tahun tingginya mungkin ada. 12 kayaknya udah ada deh. Betul. Cuman kelengkapan lainnya ada di bagian bagasi belakang. Ya. Dia sudah power back door. Power back door. Ya. Bukanya pun unik ya. Unik banget. Atuk-atuk tuh. Iya, kayak buka kulkas. Iya. Ke atas satu, ke bawah satu. Mm-hmm. Oke. Okay. Ngomongin kulkas, ini juga ada kulkas. Wow, di bagian interior ya. Makanya sekarang kita akan segera bahas bagian interiornya nih, Opa. Iya. Kulkasnya kayak mana bukannya? Nah, kayak gini. Nah. Dia. Nah, ini ada cool box-nya. Jadi kalian bisa simpan nih ya tuan, dalam banget. Bisa simpan beberapa botol minuman. Ya. Biar kalian enjoy selama perjalanan gitu kan haus, tinggal nyalain deh powernya tuh. Kalau sayur bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Iya. Lagian, tapi nggak mungkin juga sih bawa mobil kayak gini ya, terus bawa sayur. Siapa tahu mau camping gitu kan. Oke, okay. Camping pakai mobil kayak gini, kemewahan banget. Salah, itu kan bagasi kan juga bisa digelar. Iya sih, itunya. Gede banget sih. Oke. Okay. Nah, fitur menarik iya, di bagian interiornya. Ini ya itu yang pertama ini elektrik ini elektrik. Nih. Elektrik. Betul si setirnya. Terus head unit. Head unitnya. Mid AC-nya di semua diatur di sini. Head unit. Iya, udah touchscreen, vertikan dan lain-lain. Terus sunroof. Sunroof ya kan? Pasti iya kan, pasti ada. Jadi nyaman. Electric seat. Seat. Kanan kiri sudah electric seat. Dan belakang pun ada. Apanya? Di baris ketiga. Oh ya? Iya. Nah, betul banget. Jadi ada pengaturannya, dia otomatis lipat sendiri sampai ke atas sendiri. Gila ya? Iya. Amazing banget. Dia menciptakan banget. Sebuah apa ya? Yang enggak ketik out of ya? The box. Iya, betul. Iya kan? Yang enggak mungkin enggak malah belum ada di mobil lainnya. Benar enggak sih? Ada ini. Nah, itu. Kebanyakan mungkin di mobil lainnya kayak ditarik, ya kan? Kayak gitu doang atau ada tuasnya. Ini cuman tap sekali dia akan langsung lipat naik ke atas. Keren banget. Nah itu sih amazingnya. Perpaduan warna di dalam interior betul. Juga enak dilihat adem gitu ya. Tapi khasnya mobil mewah, interiornya pasti beige. Iya kenapa ya? Karena mungkin lihatnya itu tadi dapat nuansa ademnya, luxury-nya gitu kan kayak lebih gimana gitu kan kalau warna beige. Itu sih pasti beige ya. Iya betul banget. Oke. Dan ada itu juga perpaduan. Perpaduan ini. Wood panel. Ya. Kayu identik kan hutan, adem gitu kali ya.
Insya Allah. Oke, terus lagi, kalau misalkan Opa kan pelupa nih. Iya. Sitternya dia sudah ada memory seat. Oh, ini setel. Iya, betul banget. Pencet satu, iya, setel, aturannya simpen, begini. Gitu ya? Iya, kadang kan suka rada-rada kan. Iya, mohon maaf yang udah tua lah ya. Oke. Okay. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tua. Mobil jangan ini emang oke. Ngomong-ngomong tua, mobil ini emang cocoknya buat orang tua doang ya? Jangan salah. Mau tua mau muda, muda pun juga masih oke kok pakai ini kok. Jangan salah. Turun dari mobil ini mah beh, udah kayak James Bond. James Bond anak pejabat petinggi negara. Iya, betul, kan? Betul, 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 apa? Tuh, pejabat lewat tuh. Iya, tuh. Pakainya Lexus juga iya. Tuh, iya. Iya kan? Tuh. Iya, belum lewat. Nah, tuh kan Lexus. Lexus benar. Oke, lanjut apa? Apalagi yang mau Opa bahas mengenai Lexus ini? Dan untuk impresi berkendara menggunakan mobil ini juga joknya enak ya. Iya, empuk. Setirnya juga enak. Betul, pas. Pas lah. Iya. Nah, tenaganya ntar kita belok dulu. Iya. Katakan kebetulan ini CC-nya gede ya, 5.000. Bener kan? 5.700 lah ya. Iya. Ini otomatis pasti tenaganya gede dong. Dan konsumsinya ya lumayan lah ya. Iya, pastilah. Karena kan mobil segede gini dengan tenaga gede ya wajar lah sebenarnya. Kalau mesin segede mobil segede gini mesinnya Brio kayak mana? Ya, iya, nggak boleh disindir juga dong. Beep gitu loh, jangan pakai nama. Oh, nggak apa-apa kan Brio yang ono. Oke, tapi Opa jangan salah, walaupun kayaknya terkesannya boros, kita punya customer loh sebelumnya pakai Lexus LX 570 2010, ya kan? Dia pakai malah keluar daerah. Pakai sering mobil dipakai, ini ya? Iya, makanya jadi dia pun tidak merasa boros banget gitu loh. Masih kayak wajar-wajar aja karena apa, dapat nyamannya untuk keluar daerah. Nah, amazingnya itu ini. Oke, ini coba tarikannya. Wow, sekali gas loh itu copot. Parah, torsinya gede sih ini. Iya, torsinya gede banget, diinjek dikit langsung responsif juga ya. Iya. Tenaganya gede, parah-parah banget. Tapi ini tangki bensinnya pasti besar ya? Penuh. Besar ini. Iya. Kalau bisa muat berapa liter tuh? Itu ada 2 tangki loh. Oh. Kalau di Land Cruiser ya. Iya. Cuma kalau ini nanti bisa search deh, ada berapa tangki nih. Betul. Di Land Cruiser itu ada 2 tangki, cadangan 1, utamanya 1. Iya. Kalau satunya habis, satunya bisa membackup. Iya, kayak onta aja tuh, onta. Panen cadangan. Oke. Nah, terus walaupun nih ya kan mobil kayak gini otomatis orang kebanyakan pakainya santai ya kan, tapi buat dibawa ngebut pun oke. Ya kan kalau ngejar deadline. Nah, terus lagi selain kita bisa tenaganya yang besar ya kan kalau ngebut, mobil ini sangat safety banget juga. Ya. Karena dia memiliki beberapa airbag. Di depan aja udah ada 4. 4 tuh di pilar, ada kan kanan kiri. Iya. Apalagi di belakang juga sama, dia sudah ada airbag juga. Betul. Dan ngomongin soal kenyamanan ya. Iya. Di sebuah entertain dari mobil Lexus ini pun dia udah ciptakan sound yang udah kayak bioskop tuh. Iya, betul banget. Kita suaranya nggak pecah ya. Nggak pecah. Pakainya apa sih, Harman Kardon bukan? Biasanya SUV premium. Iya, minimal itu Harman Kardon ya. Malah biasanya ya bawaan Lexusnya sendiri. Iya. Kayak gitu. Premium sound lah. Iya. Entah kalau nggak Harman Kardon, Alvin? Alvin Julio yang maksud. Oh, jadi selama ini, iya. Iya, Alvin ya pakainya. Alvin ya? Iya, pakai Alvin. Alvin, guys. Kayak gitu. Nah, terus, selain ada sunroof, apa? Di belakang gitu kan, ini kan multifungsi banget ya, karena dia 3 baris. Ya. Jadi bisa muatan banyak juga dengan ruang legroom yang tidak sempit. Karena ini cukup panjang juga ke belakang. Nah, di belakang juga dikasih kenyamanan lainnya, selain joknya empuk. Tengahnya ada console box. Tengahnya ada armrest. Ya. Di belakang juga sudah ada TV tengah yang bisa membuat enjoy selama perjalanan. Oh, nah, oh ini ya. Betul banget. Jadi, serta enak juga, maksudnya disupirin juga enak, ya, enak. nyupir sendiri juga enak gitu. Apalagi yang mau menikmati hari-hari dengan pasangan kalian. Iya, ya seperti kita ini.
Betul banget. Dan ini benar-benar semuanya masih berfungsi dengan baik, ya kan? Kita harus menjelaskan juga, ya kan? Ya. Semuanya berfungsi dengan baik. AC-nya dingin menggigil. Tiga baris semuanya ada blower AC-nya, jadi nggak perlu kepanasan, ya, ya kan? Nggak khawatir. Dan nggak ada juga malfunction. Betul. Electrical semuanya aman. Terus juga sensor-sensor aman, nggak ada yang nyala ya, Opa? Mm-hmm. Suspensinya juga naik turun ini aman, normal, tidak ada masalah. Dan ini ya, malah bisa 4x4 ya? Yes, ya, bisa juga. Keren banget ya. Lengkap banget, banget, banget. Oke, kaki-kaki jadi juga empuk. Kita harus akuin, nyaman. Perdamannya sih, perdaman suara dari perdamnya luar. Amazing. Aduh, banget. Poin gitu, guys. Nyetir ini mah mantap, bisa pokoknya. Sampai tidur ya. Nah, iya betul banget. Ya. Ini kayak ada satu orang sebenarnya di belakang ya kan? Ganggu udah, kita mulu. Lupain cuman aja. Dia lup-lup-lup-lup kayak udah tidur. Hey, dia lagi ngapain di belakang? Aduh, ya biasalah. Kalau mobil nyaman tuh pasti tidur di dalam gitu. Ngomong-ngomong ya kan? Apa tuh? Tadinya guys, kita tuh mau berdua, ya kan? Oh, malah jadinya Ray yang hilang, Opa. Mas Anak. Nah, jadi gini, dia tuh iri kalau gue nyaman sama lu, jalan sama lu gitu. Tuh. Oke. Okay. Gue bisa ini, gue mesti ikut. Di belakang. Ternyata, di belakang dia tidur. Tidur, soalnya. Tadi dibilang bangku belakang tuh emang nyaman banget kan? Buat disupirin sih enak banget, nah, banget, banget, banget. Sampai dia lupa harusnya dia masuk video. Nah, walaupun itu lupa, makanya lupa. Tadi saking ini ya, aduh ngantuk, tidur ya. Yaudah, oke. Lanjut ya, saya tidur lagi ya. Dadah. Jadi kayak kamceng ya. Oke. Okay. Ray, sebelum kamu kabur-kabur. Aduh. Kita satu jokes. Apa ya? Iya pas sih ketawa dia nggak bisa. Nggak bisa jokes saya. Oh. Saya tuh tipikal yang serius. Tunggu, soalnya kita orangnya tipikal, jadi aman-aman aja. Yeah. Oke. Okay. Vibes kita gitu ya. Yeah. Oh gitu gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya udah. If you. Oke okay, guys, cut. Ya udah, aduh. Ya udah. Oke. Saya tidur lagi aja ya. Soalnya nyaman banget di belakang nih. Dadah. Bye. Aduh, gak jelas banget sih si Ray. Oke deh guys. Wow, kita gak kerasa banget ya setelah kita review. Ini penonton sebenarnya udah nungguin part yang ditunggu-tunggu. Iya. Harganya buruan deh, katanya gak usah banyak-banyak omong. Gak usah banyak ini. Cincong. Bosen sama orang yang itu sebelah Anggi gitu. Iya. Oh, komen sama aku. Oke guys, jadi nih setelah kita lihat. Ya kan? Oke. Ini adalah part yang tunggu-tunggu, langsung aja. Lexus LX 570 tahun 2010. Nah, setelah kita merasakan kenyamanannya, kemewahannya, keluksuriannya, dan juga pasti kalian udah pada ngiler kan? Ini saat yang tunggu-tunggu, kita akan bahas mengenai harganya. Karena di episode kali ini nih khusus banget, kita akan kasih diskon gede-gedean. Suka kan? Suka, mini-mini-mini, diskon. Oke, okay. Langsung. Kita udah. Iya, Lexus LX 570 tahun 2010, tanggal pertama, kilometer 97 ribuan. Ini dibanderol dengan harga kredit di 988 juta. 988. Dengan simulasi kredit, TDP-nya di 306 juta. Angsurannya 23.953.000 selama 4 tahun Niaga Finance, ya kan, kombinasi juga asuransinya. Okay. Di episode belum kali diskon. Ini belum diskon dong. Oke, okay, diskonnya berapa? Oke, okay. Opa mau diskonnya berapa? Sebut. 100 juta. Janganlah gede-gede, Opa. Opa. Yaudah, berapa? So, kasih tahu dulu. Oke, okay. Kita kasih diskon aja. Potong 63 juta. Tuh, kan hampir 100. Iya. Jadi jatuhnya nih, TDP-nya daya 306. Jadi 243 juta aja bisa bawa pulang Lexus tuh. 200 jutaan. 200 jutaan bawa Lexus. Jadi jatuhnya dari OTR 988 jadi cuma 925 juta, Opa. Di mana lagi? Tapi angsuran tetap sama ya? Sama dong dengan yang Anggi sebutkan tadi. So, buat kalian semua tunggu apa lagi, langsung kontak kita berdua. Kontak person kita tersedia di deskripsi, ya kan? Dan juga buat kalian semua, nggak usah worry sama beli mobil bekasnya di King Gallery, karena mobilnya udah paling safety, udah paling trust, udah paling
pokoknya udah semuanya bergaransi. Garansinya apa aja? Garansinya bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Yeah. Dan King Gallery adalah satu-satunya showroom yang berani mengeluarkan sertifikat garansi berkop surat King Gallery bercap serta bertanda tangan owner dari King Gallery sendiri, guys. Wow. Itu kalau nggak sesuai berarti balikin nih. Kalau nggak sesuai ya. Dari 5 jaminan yang kami sebutkan, uang balik full 100% tanpa potongan sedikit pun, guys. Tapi masih ragu nih dia nih. Iya, bawa gimana? Ke bengkel resmi untuk general check up. Masih dimana kurang pun. Yakin dimanapun. Kurang yakin lagi, okay. Langsung bawa montir kepercayaan kalian. Yeah. Kayak gitu. Udah paling safety lah, iya. Berarti ya. Udah paling betul. Trust ya. Iya, dan juga selain ada apa pengecekan dari pihak kita, dari pihak customer, ada juga pengecekan dari pihak ketiga yaitu auto spektor. Wow, aman kan? Jadi udah banyak pagar ya? Iya, jadi enak. Beli mobil bekas dengan rasa nyaman, hati tenang dan puas hanya ada di King Gallery. Oke guys, sering main lagi? Udah nih, udah sore. Cukup. Iya, udah sore. Katanya mau iya lapar nih. Ya udah guys. Thank you banget ya buat kalian semua yang tetap masih stay tune sampai hari ini, sampai detik hari ini. Ya, semoga video kita enggak ngebosenin ya kan, dan video kita bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita juga bisa menyuguhkan atau menyediakan semua apa namanya? Menyediakan video-video yang lebih informatif, edukatif dan menarik untuk kalian semua. Thank you banget guys. Jangan bosan-bosan untuk selalu support kita, karena kalau tanpa kalian kita tidak akan bisa menjadi seperti ini guys. Oke? Okay? Thank you. Anggi dan Mas Anam pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Bye bye.